sama cantik dan sama padan. Itulah ungkapan yang paling sesuai untuk pasangan Raja Sehari Wani Hasrita dan juga suami Muhammad Al-Adib Fahmi Harun yang selamat diijab kabulkan pada 22 Julai yang lalu. Tahniah Melody ucapkan semoga berbahagia hingga ke jannah. Melody juga sempat bertemu dengan Wani Hasrita sehari sebelum beliau bergelar seorang isteri. Jom sama-sama kita saksikan temubual ini. Okey Wani, 22 Julai merupakan majlis bahagia Wani yang diadakan secara tertutup dihadiri oleh family terdekat. Apa yang Wani boleh katakan? Alhamdulillah syukur. Mungkin ini adalah saat yang terbaik untuk majlis ini berjalan. Itulah saya mohon doa lah daripada semua untuk saya nak menempuh hidup baru kan. So yeah. Kenapa memilih sekarang ni tahunnya? Entah, sebenarnya memang adalah sebelum-sebelum ini kita ada buat beberapa rancangan, tapi kan mungkin disebabkan pandemik teranjak sedikit lah. 22 hari bulan 7 tahun 22, mungkin itu masa yang terbaik. Pandai Wani sorok sebelum ni kan Melody ada interview, tapi Wani pandai merahsiakan. Sebenarnya tak niat nak sorok pun, kita belajar daripada kita punya pengalaman yang lalu. Kalau boleh selagi belum ada benda yang betul sah, kita pun segan nak share kan. Lagi pun kita perempuan, makin meningkat usia makin kita realize and sedar yang oh sepatutnya benda tu kena macam ni. Better diam dan jadi, jangan hebohkan tapi tak tahu lagi jadi ke tak. Itu yang paling Wani pegang lah. Sebab kita since berkawan dengan dia, kita ada satu tujuan yang sama, iaitu memang nak mendirikan keluarga lah. Okey Wani, Wani merupakan artis paling popular pada tahun 2018. Berbalik kepada fasa perhubungan, adakah Wani melalui fasa bertunang, merisik atau Wani terus kahwin? Sebenarnya kita dah bertunang dah. Pertunangan pada 26 Februari tahun ni lah, awal tahun hari tu. Tapi cuma kita tak reveal je lah, kita tak post, kita tak bagi tahu lah. Macam orang kata tu, tunang sorok-sorok, kabar kita war-war kan. Jarang. Yang ada pun saya post burung kenyalang, member orang kucing kan. Mungkin ada hin-hin lah, tapi post gambar betul tak adalah. Kalau Wani boleh kongsikan siapa bakal husband Wani yang bernama Muhammad Al-Adib ini yang berjaya menambat hati Wani Hasrita. Dia seorang yang sangat simple. Basically saya kenal dia, dia sepupu kepada kawan baik saya. Saya acknowledge dia lama dah sebenarnya, cuma start rapat 2019. Wani bersama dengan dia, Wani akan rasa selamat dan selesa. Tapi ciri-ciri lain tu biar saya je lah yang tahu dia macam mana orangnya. Tapi yang mungkin Wani boleh share, dia sangat orang yang simple. Umur dia sama dengan saya, dia bekerja pun sangat-sangat simple lah. Okay Wani, orang katalah bakal suami Wani merupakan somebody, betul tak? Benar, dia adalah somebody di hati saya. Itu je. Dia tak ada pangkat apa-apa, dia tak ada gelaran apa-apa. Dia hanyalah seorang manusia yang simple, sangat-sangat simple orangnya. Pekerjaannya? Pekerjaan dia biasa-biasa saja. Dalam dia bekerja dalam bidang penerbangan lah. Terbang? Bidang penerbangan lah. Biasa je sebenarnya. Ya, pekerjaan dia memang dalam bidang penerbangan lah. Bakal suami Wani ni tahu pekerjaan Wani, betul tak? So lepas ni bagaimana kerjaya Wani selepas ni dah bergelar seorang isteri? Buat masa sekarang ni, saya masih lagi meneruskan kerjaya saya lah dalam bidang seni. Dia seorang yang sangat relax dan sangat-sangat faham. Dia memberikan sepenuh kepercayaan lah kepada saya basically. Cuma dia pesan je lah kalau dijaga apa yang perlu dijaga. Dan dia pun percaya yang saya boleh buat decision making yang bagus lah untuk kerjaya saya. Berapa hantaran yang diberikan kepada Wani? Mas kahwin kita simple je, hanya sebentuk cincin. Kita tak ada dulang hantaran sebab time tunang hari tu dah 9/7, dah banyak dah. Untuk yang menikah, kita orang tak buat dulang hantaran, so tak adalah bridesmaid. Cuma mas kahwinnya sebentuk cincin. Dulang hantaran ada, tapi biarlah rahsia. Saya minta doa daripada anda semua yang menyaksikan. Doakan kami, dan di kesempatan juga Wani minta maaf sangat-sangat daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau Wani ada tersakiti hati anda semua, Wani minta maaf sangat-sangat dan doakan kami. Wani nak menempuh alaf baru, kehidupan yang baru. Start clean, insyaAllah, dengan hati yang bersih. InsyaAllah doakan kami. Okay? Amin. Bye. Kawin dulu.